Ini adalah jalan setapak yang dibuka oleh warga desa Kepiar untuk sarana prasarana menuju puncak Jumbri. Ya, inilah jalan setapak yang menantang para pendaki untuk menuju puncak Jumbri. Kunjungilah, inilah jalan baru Kepiar menuju puncak Jumbri. Para wisata yang menuju ke puncak Jumbri. Desa Kepiar menuju puncak Jumbri, inilah, ini sedang dibuka jalan ini, lagi dibuat oleh warga secara gotong royong. Demikian pemirsa, dimanapun Anda berada perlu diketahuinya bahwasanya dibuka jalan baru untuk lebih dekat ke wisata Jumbri dan juga tidak banyak menanjak. Itu Bukit Jumbri sudah kelihatan itu. Nah, itu di sebelah timur kurang lebih dari sini adalah kurang lebih 500 meter juga. Nggak jauh dari lokasi, saudara-saudara pemirsa. Warga desa Kepiar lagi membuka jalan menuju wisata Jumbri. Ini lagi gotong royong membedah jalan nih. Semoga lancar dan tentunya bisa dimanfaatkan oleh para wisatawan. Demikian, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Kepala Desa Miting, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri, bersama Ketua BPD Desa Miting. Kami beritahukan bahwasanya kami saat ini berada di sayap kanan Bukit Jumbri, dan perlu kami sampaikan untuk rencana ke depan bahwasanya di belakang saya ini adalah pos tiketing masuk wisata Jumbri. Jadi para wisatawan yang akan berkunjung nanti dari Desa Kepiar maupun dari Pak Grukir yang dari perbatasan tadi bisa bertemu di sini. Di sinilah nanti ada tiketing masuk di sini dan ada penjaganya. Semoga ini semua segera terrealisasi. Tentunya salam sukses untuk wisata Jumbri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat Desa Kepiar maupun masyarakat Desa Biting, tugu ini adalah tugu pembatas antara perbatasan Desa Biting dan Desa Kepiar dan Desa Pagerukir. Sebelah utara ini adalah Pagerukir, sebelah barat tugu ini adalah Desa Kepiar, dan sebelah timur ini adalah wilayah Desa Biting. Ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya inilah perbatasan desa. Untuk itu perlunya koordinasi bahwasanya inilah buat barometer batas. Biar semua pihak mengetahuinya bahwa ini adalah perbatasan, tugu perbatasan provinsi dan perbatasan antara Desa Miting dan Desa Kepiar. Terima kasih saudara-saudara. Dan kami berada di tepat perbatasan ini. Ada Pak Kasto. Ah, ini Pak Juwari, Ketua BPD Desa Miting. Ah, itu adalah sayap kanan Gunung Jumbri, di atas kurang lebih 100 meter. Ah, ini saudara-saudara pemirsa, saudara-saudara pendaki. Inilah perlu kami sampaikan bahwasanya ini benar-benar ada pembatasnya nih. Terima kasih. Ini berada di perbatasan Pagerukir dan Desa Kepiar. Perlu kami sampaikan bahwasanya tempat ini adalah tempat yang potensi untuk lokasi parkir menuju akses Jumbri. Dan di sini adalah akses, salah satunya akses yang jalannya datar, mudah dijangkau semua kalangan, baik kalangan tua dan kalangan muda. Itulah jalur ini nantinya mungkin bisa kita koordinasikan dengan Kepala Desa Pagerukir Jawa Timur dan Kepala Desa Kepiar Jawa Tengah. Kami selaku Kepala Desa Miting tentunya akan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan
dua kepala desa tersebut, yaitu Mbah Lurah Pager Ukir Bapak Sumito dan Bu Merina adalah kepala desa Kepiar. Untuk sinergis dan satu suara satu gerakan menuju wisata Cumri sukses. Bapak Ibu Saudara Saudari dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwasannya menuju puncak Cumri adalah melalui 4 pintu. Pintu utama dan pintu depan adalah jalur dari depan, dan pintu timur dari Pagure adalah tampak samping timur. Lewat desa Kepiar adalah tampak samping barat. Bapak Ibu Saudara Saudara calon wisatawan, tinggal pilih jalur yang mana. Semua baik dan akan menuju puncak Cumri dengan tujuan dan pemandangan yang sama, yang mempunyai daya tarik wisata yang sangat indah dan eksotis karena di situ ada batu-batu yang alami yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara Saudari di mana Anda berada, semoga apa yang kami sampaikan menjadi daya tarik para wisatawan sehingga mau berkunjung di wisata kami adalah wisata Bukit Cumri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.